atau anti perundungan bullying begitu, terutama kepada perempuan. Pernah jadi korban bullying nggak? Pernah. Pernah. Mungkin dari Widi dulu deh. Kayaknya senyumnya paling penuh makna. Neng Wid pernah dibully gimana? Waktu dulu pernah dibully gimana, Neng? Dulu waktu di yang paling sering itu di pas waktu MTS ya, pas di Ya, SMP SMP. bully kebanyakan fisik sih, kayak misalnya apa itu kamu item banget gitu, atau Ah, itu hopeless ya. jerawatan, Oh my God. begituan Oh, ya. oke. Kalau Marsha, Marsha diapain bulinya? Kalau aku sih lebih ke sikap ya, karena aku kan cenderung cuek gitu kalau misal di sekolah gitu. Jadi kakak kelas tuh kayak kamu gak sopan ya gitu. Lewat sama kita gak bungkuk-bungkuk kayak gitu-gitu. Oh, so yesterday ya. Oke. Kalau Neng Elis, si nama Palaur kan Neng Elis mahnya. Kalau ada yang berani bully, kita halus yang kurang. Gimana, gimana nih? Apa ya? Kalau aku mah dulu sering gak punya temen sih, jadi sering main sendiri. Kadang aku jarang pergi ke sekolah. Paling dibulinya itu pernah sama guru dibandingin sama kakak aku, karena dulu kakak aku sekolahnya di situ. Mohon. Jadi dia bandinginnya kayak, kok kamu mah gak kayak kakak kamu, katanya kakak kamu mah ada otaknya. Sama aku juga, kakak kamu mah ada otaknya. Astaga, itu guru yang ngomong. Dulu, guru. Astaga, cilepeng eta. And then terus kalian bisa membuktikan bahwa ternyata berprestasi itu tidak melulu harus melewati jalur pendidikan gitu ya, pendidikan formal. Ada karya-karya besar juga di situ. Eta anu nyarios dulu nggak punya otak, apa kabar ya sekarang ya?